guys. Halo guys, ini sama Buta. Ini mau makan. Kita mau jalan-jalan, jalan-jalan. Ini makan malam, guys. Makan malam. Itu sama juga ditemani sama Pak Buta, kakek Buta ya. Oke, guys. Oke. Guys, ini guys, tanganku terbatas sekali ya. Guys, kita nggak mau nganu dulu ya. Ikuti perjalanan saya ya, guys. Jangan lupa di like, subscribe. Ini jalannya turun, guys. Itu turun tuh ya. Celondakan iki tangga, wes kita omong pe tangga. Celondakan iku ngaran iki ya. Hari ini panas ungkep, jadi saya pakai celana pendek sudah, pakai sandal jepit, wes. Ora kate sepatonan ini. Tuh ada anjing di depan, guys. Ada anjing di depan. Ini masih berhenti di stopan ya. Jadi kalau lampu merah itu harus berhenti ya. Kalau tidak berhenti nanti di denda ya. Nah, sekarang udah hijau. Kita jalan. Itu ada anjing lucu, guys. Tuh anjingnya. Anjingnya lucu banget itu. Nah, ini kita cepat-cepat ya, udah hijau nih. Wah, si Botak tuh jalannya cepat banget loh. Tuman weh. Itu si Botak tuh, kakek Botak itu jalannya cepat banget. Orang ngerti, tanganku kayak gini ya, guys. Udah, guys. Merah, nggak boleh nyebrang dulu. Karena di pertigaan ini banyak stopan. Wah, malah gue wala orang naik mobil kok ya. Ya, wes, nggak apa-apa, melanggar nih sebenarnya. Sebenarnya melanggar nih, guys. Sebenarnya melanggar ya. Nah, sekarang saya ini anak mobil sih, An. Nyebrang dulu. Lampu hijau. Hame song ji kok kana. Kemle hang sina ngomaman hang oci lah. Itu terburu-buru sih kakek Botak lo, guys ya. Aku tak melaku alon-alon. Saya udah tahu tempatnya ya. Ya guys, ini aku nge-vlog nggak berani jalan terus guys ya. Cuma setengah-setengah gini ya, nggak berani jalan sambil nge-vlog karena keadaan tangan saya seperti ini ya. Waduh, berat apa ini. Ini jalannya tuh nuanjak apa lu guys apa? Blon. Nuanjak ke bawah loh itu ya. Aku jalannya harus hati-hati ini, super hati-hati ya, guys. Jadi ini karena keadaan tangan saya masih seperti ini ya. Jadi saya harus jalan hati-hati, oke? Okay? Ya Allah, bismillah ya Allah, bismillah ya Allah. Ah. Satu sekarang harus trauma, guys. Saya trauma biar rambutku. Aku tuh tiap hari keramas ya. Keramas biar rambutku tetap cepat panjang itu loh, guys. Beh. Kalau rambutnya pendek gini jangan rapantes belas. Ya seperti ini jalannya ya, guys. Saya cuma pakai sandal jepit ya. Panas karena panas hari ini. Hari guys, jam 5.54 ya. Jam berapa ya? 5.45 ya, sore hari ini ya. Main seperti ini keadaannya, seperti ini di jalan. Itu kan rumah saya di sana ya, di belakang sana ya, guys. Terus saya mau makan di sini. Jadi tempatnya di bawah lah. Enggak begitu jauh, tapi kalau jalan kaki juga capek. Hari ini panas, ungkep. Pokoknya kayak orang diungkep di dalam itu loh. Apa ya? Di oven, kayak orang di oven gitu loh, guys. Panas ungkep gitu, tahu toh? Maksudnya bukan panas-panas sinar loh. Panasnya panas ungkep gitu loh. Paham nggak sih omonganku ya, guys? Omonganku paham, ora paham ya sudahlah. Biar aku yang memahami. Nah, langitnya juga mendung-mendung gimana gitu ya. Di sini tempatnya pokoknya ya seperti ini, itu sekolahan apa itu? TK itu ya. Yus ngene iki dalane. Yo oke guys, pateni sik. Ini saya jalan. Sekolah ya Allah. Ini jalan lunyu pra ya. Oh. Si Botak udah jalan sampai. Wah, gatelan kena nganu. Kena lemot. Apa itu namanya yang kecil-kecil itu loh, guys? Yang kecil-kecil kayak apa ya, renget ya, ngarani apa ya, lemot ya, ngarani ini bengkel-bengkel
Basah banget kene. Blas, guys. Banyune melompong kok kaya ngono kuwi. Ini tempatnya di sini ini bengkel-bengkel ya, bengkel mobil ini. Oh, bengkel sih ngarani iya lah. Apa ora bengkel kan? Nah, ini pekerjaannya juga pakai hitam-hitam. Nyapa nyawang-nyawang lele. Nah, ini tempatnya seperti ini, guys. Saya melewati garasi, melewati bengkel. Bengkelnya mobil. Nah, ini taksi. Rusak. Iya, apa ndek ngarep kono ya restorane ya, heeh. Ini jalan ya, guys. Jalan sendiri saya. Aduh. Sak menit pisan. Saya keju tanganku. Karena tanganku yang satu itu masih belum bisa anu, guys. Ya Allah, natap-natap. Nah, seperti ini ya, guys, tempatnya. Kok di sawang-sawang ini kenapa? Apakah ada yang aneh? Ini kayaknya ban glundung-glundung, guys, tuh. Bannya glundung. Banyak glundung dewe-dewe itu loh, guys, belakang ya. Ini gini nanti gini restorannya. Restorannya di mana? Saya tidak tahu. Oh, ada ngarep. Si botaknya udah jalan duluan. Jadi tadi saya suruh tinggal ya, guys. Wes tinggalin aku tak melaku alon-alon. Aku udah tahu tempatnya. Aku bilang gitu tadi ya. Panas banget loh, guys, di sini ya. Aduh. Pokoknya panas. Kayak ngarep kuwi lah tempatnya. Oh iya, heeh. Sumuk, panas. Pokoknya sumuk sekali ya. Iki videonya tak tutup dulu ya. Saya mau masuk itu restorannya. Itu restorannya di depan itu ya, depan. Di depan sana ada orang hitam itu. Enggak enak lah bikin video ya. Jadi terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ditekan like-nya, subscribe-nya. Subscribe-nya penting. Ini majikanku steko loh. Majikanku steko. Bentar, guys, majikanku udah datang. Guys. Halo, guys. Ini sama Botak. Ini mau makan. Kita mau jalan-jalan, jalan-jalan. Ini makan malam, guys. Ini makan malam. Gitu sama ditemani sama Pak Botak, kakek Botak ya. Oke, guys. Oke. Guys, ini guys, tanganku terbatas sekali ya. Guys, kita nggak mau nganu dulu ya. Ikuti perjalanan saya ya, guys. Jangan lupa di like, subscribe. Ini jalannya turun, guys. Itu turun tuh ya. Celondakan iki tangga, wes kita omong pe tangga. Celondakan niku ngarani iki ya. Hari ini panas ungkep, jadi saya pakai celana pendek sudah, pakai sandal jepit wes. Ora kate sepatonan ini. Tuh ada anjing di depan, guys. Ada anjing di depan. Ini masih berhenti di stopan ya. Jadi kalau lampu merah itu harus berhenti ya. Kalau tidak berhenti nanti di denda ya. Nah, sekarang udah hijau. Kita jalan. Itu ada anjing lucu, guys. Itu anjingnya. Anjingnya lucu banget itu. Nah, ini kita cepat-cepat ya, udah hijau nih. Wah, si Botak tuh jalan cepat banget loh. Tuman weh. Itu si Botak tuh, kakek Botak itu jalan cepat banget. Orang ngerti tanganku kayak gini ya, guys. Udah, guys. Merah nggak boleh nyebrang dulu. Karena di pertigaan ini banyak stopan. Wah, malah gue wela orang nak mobil kok ya. Ya wes nggak apa-apa, melanggar nih sebenarnya. Sebenarnya melanggar nih, guys. Sebenarnya melanggar ya. Nah, sekarang saya iki anak mobil sih, an nyebrang dulu. Lampu hijau. Hame song ji kok kana. Kamu lihat hangsi nang, maman hangau ci lah. Itu terburu-buru sih kakek Botak loh, guys ya. Aku tak melaku alon-alon. Saya udah tahu tempatnya ya. Ya guys, ini aku nge-vlog nggak berani jalan terus loh, guys ya. Cuma setengah-setengah gini ya, nggak berani
jalan sambil nge-vlog karena keadaan tangan saya seperti ini ya. Waduh, deret apa ini. Ini jalannya tuh nuanjak, penuh guys apa? Blon. Nuanjak ke bawah loh itu ya. Aku jalannya harus hati-hati ini, super hati-hati ya guys. Jadi ini karena keadaan tangan saya masih seperti ini ya. Jadi saya harus jalan hati-hati, oke? Okay? Ya Allah, bismillah, ya Allah, bismillah, ya Allah. Ah. Satu sekarang harus trauma, guys. Saya trauma biar rambutku. Aku tuh tiap hari keramas ya. Keramas biar rambutku tetap cepat panjang itu loh, guys. Beh. Kalau rambutnya pendek gini jangan rapantes belas. Ya seperti ini jalannya ya, guys. Saya cuma pakai sandal jepit ya. Panas karena panas hari ini. Hari guys, jam 5.54 ya. Jam berapa ya? 5.45 ya. Sore hari ini ya. Main seperti ini keadaannya, seperti ini di jalan. Itu kan rumah saya di sana ya, di belakang sana ya, guys. Terus saya mau makan di sini. Jadi tempatnya di bawah lah. Enggak begitu jauh, tapi kalau jalan kaki juga capek. Hari ini panas, ungkep. Pokoknya kayak orang diungkep di dalam itu loh. Apa ya? Di oven, kayak orang di oven gitu loh, guys. Panas, ungkep gitu tahu toh. Maksudnya bukan panas-panas sinar loh. Panasnya panas ungkep gitu loh. Paham gak sih omonganku ya, guys? Omonganku paham, ora paham ya sudahlah. Biar aku yang memahami. Nah, langitnya juga mendung-mendung gimana gitu ya. Di sini tempatnya pokoknya ya seperti ini, itu sekolahan apa itu? TK itu ya. Yus ngene iki dalane. Yo oke guys, pateni sik. Ini saya jalan. Bismillah ya Allah. Ini jalan lunyu pra ya. Oh. Si Bota udah jalan sampai. Wah, gatelan kena nganu. Kena lemot. Apa itu namanya yang kecil-kecil itu loh, guys? Yang kecil-kecil kayak apa ya? Renget ya. Ngarani apa ya? Lemot ya ngarani. Ini bengkel-bengkel. Basah banget kene. Blon, guys. Banyune melompong kaya ngono kuwi. Ini tempatnya di sini, ini bengkel-bengkel ya, bengkel mobil nih. Oh, bengkel sih ngarani iya lah. Apa ora bengkel ngarani? Nah, ini pekerjaannya juga pakai hitam-hitam. Nyapa nyawang-nyawang lele. Nah, ini tempatnya seperti ini, guys. Saya melewati garasi, melewati bengkel. Bengkelnya mobil. Nah, ini taksi. Rusak. Iya, apa di ngarepono ya restorane ya, heeh. Ini jalan ya, guys. Jalan sendiri saya. Aduh. Sak menit pisan. Saya keju tanganku. Karena tanganku yang satu itu masih belum bisa anu, guys. Ya Allah, natap-natap. Nah, seperti ini ya, guys, tempatnya. Kok di sawang-sawang ini kenapa? Apakah ada yang aneh? Ih, kena ban gundung-gundung, guys, tuh. Ban gundung. Banyak gelundung dewe-dewe itu loh, guys, belakang ya. Ini gini nanti gini restorannya. Restorannya di mana? Saya tidak tahu. Oh, ada ngarep. Si botaknya udah jalan duluan. Jadi tadi saya suruh tinggal ya, guys. Wes tinggalan aku tak melaku alon-alon. Aku udah tahu tempatnya. Aku bilang gitu tadi ya. Panas banget loh, guys, di sini ya. Aduh. Pokoknya panas. Kayak ngarep kuwi lah tempatnya. Oh iya, heeh. Sumuk panas. Pokoknya sumuk sekali ya. Iki videonya tak tutup dulu ya. Saya mau masuk itu restorannya.
Itu restorannya di depan itu ya, depan sana ada orang hitam itu. Nggak enak lah bikin video ya. Jadi terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ditekan like-nya, subscribe-nya. Subscribe-nya penting. Ini majikanku steko loh. Majikanku steko. Bentar guys, majikanku udah datang.